Tim gabungan Resmob, Polres Brebes, dan Unit Reskrim Polsek Sirampok, Jawa Tengah berhasil menangkap seorang pelaku pembegalan sadis nih, Bro Sis. Dalam melancarkan aksinya, si begal ini tak segan-segan melukai korbannya menggunakan golok. Beuh, bakalan serem banget nih kayaknya Bro Sis penangkapannya. Kepo nggak? Ini dia liputan. Berawal dari adanya laporan perampokan atau begal dengan senjata tajam di kawasan Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah, tim gabungan Resmob Polres Brebes dan Reskrim Polsek Sirampok lakukan penyelidikan. Penyelidikan langsung dilakukan di TKP dan sesuai petunjuk di lapangan, pelaku mengarah ke Banyumas, tim gabungan kejar pelaku. Mendapat informasi pelaku bersembunyi di sebuah penginapan, tim kepung sasaran. Sebelum melakukan penggerebekan, petugas meminta izin penjaga penginapan. Meminta penjaga mengetok pintu kamar pelaku dan menggunakan kunci duplikat. Polisi ringkus tersangka dan langsung menggiringnya ke Polsek Sirampok, Brebes. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara 5 tahun.